Setelah mencari-cari resep di berbagai aplikasi, akhirnya aku menemukan salah satu resep keripik belut anti gagal dan ini tuh super garing, renyah dan tahan lama juga. Di sini bumbunya cukup simple banget. Cuma pakai bawang putih, bawang merah, satu butir kemiri, kunir. Untuk bumbu rasanya di sini aku menggunakan Royco ya, rasa ayam sama sedikit mecin. Sudah diulek-ulek sampai halus. Habis itu kita campurkan dengan pertepungan. Nah, di sini tepungnya aku menggunakan 5 sendok tepung beras dan 5 sendok tepung tapioka. Aku tambahin juga sedikit lada bubuk, terus kaldu jamur dan sedikit Royco ayam lagi ya karena tadi kurang asin. Terus masukkan sedikit demi sedikit air bertahap, diaduk-aduk sampai adonannya itu sedikit cair. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, buat adonan tepungnya sudah jadi. Di sini aku mau panasin minyaknya dulu ya. Untuk penggunaan minyaknya disesuaikan aja ya. Ini tadi aku bikin adonannya itu untuk setengah kilogram belut ya. Untuk menggoreng belutnya harus benar-benar panas ya minyaknya. Nah, sekiranya sudah panas, langsung saja aku mau goreng belutnya satu per satu. Tujuannya untuk meminimalisir agar tidak saling menempel ya satu sama lain seperti ini nih. Nanti kan jadinya susah. Sudah menempel seperti ini jadinya susah. Jadi harus dipisahin satu per satu menggunakan dua supil. Ya teman-teman, tadi kan aku nyemplungin belutnya itu ke dalam keadaan minyaknya udah panas. Nah, kalau sudah garing seperti ini dikecilin ya minyaknya agar matangnya itu merata, terus si belutnya juga garing sampai ke dalam, terus nggak gosong juga. Nah, ini udah cantik, warnanya juga udah kuning keemasan. Langsung saja aku mau angkat, tiriskan. Cantik kan? Kita tiriskan, nunggu dingin dulu, terus dimasukkan ke toples biar tahan lama. Nah, ini penampakan yang sudah dingin, yang sudah jadi ya. Ini tuh benar-benar garing, cemilan enak, cemilan mahal ya. Ini kalau beli jadi di toko itu mahal. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton video aku. Semoga resepnya ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Tetap semangat mengonten. Wassalamualaikum.